kejap eh, line dia berapa, dia macam intermittent. Okay, so kalau ada gangguan, harap maaf eh. So, line tak berapa. Okay, so kejap saya share screen saya. Okay, so Bun, EU dah keluar? Ya, yeah, baru ada. Yes. Baru keluar? Ya. Yeah. Okay, so siapa yang follow kita punya analisa EU untuk 2-3 minggu ni ataupun sebulan, mereka tahu, okay, kita bagi tahu EU ataupun saya, pandangan saya lah, okay, saya memberitahu, okay, EU saya masih jangka ke bawah, okay, ada 2-3 kali dia pergi cuba cucuk dekat 1.225, 1.224, tak berjaya, dia turun, okay, and of course dia dah turun sampai 1.21 last week. Tapi lepas NFP, kita nampak USD melemah lepas news untuk 2-3 jam. Jadi kita nampak EU, GU semua naik. Okay? Tapi sekarang ni EU dah sampai ke 1.218. Okay? So kalau tanya saya, saya masih berpegang yang EU akan ke bawah. So maknanya dia dah turun bawah, dia dah break this neckline ataupun this low. And then dia dah buat new lower low. So sekarang ni kalau tanya saya, dia akan cuba buat another lower high, okay, atas sedikit, maybe sampai 1.22 ataupun 1.22 lebih sedikit, supaya dia membentuk head and shoulders ataupun Quasimodo pattern ataupun orang kata M pattern, apa-apa pattern lah, okay. So untuk dia sambung turun ke bawah, okay. So saya jangka towards Euro News hari Khamis ke apa, hari Khamis kan, okay, yes. So saya jangka mungkin euro akan menguat sedikit, okay. Dia akan cuba nak cucuk ataupun cuba nak orang kata nak break this resistance 1.225, 1.226 sebelum news. Tapi saya jangka lepas news kemungkinan dia akan turun ke bawah, okay. Jadi masa news kalau dia cucuk ke atas untuk take out all your stop losses, all this I think trader yang dah biasa dah trade mungkin dah tahu, okay. So you all kena, saya tak kata you all jangan letak stop loss, okay. Tapi you all kena manage lah, okay. Sebab ada peluang dia cucuk 1.227, 1.265, lepas tu baru turun, okay. Jadi kalau ada stop loss kat sini, sama ada letak tight stop loss kat sini, kalau kena, kenalah. Tapi kalau tidak, siapa yang boleh manage quite wisely, okay. That means using account management ataupun other way of risk management, okay, you guys know better, and then try to sell on rally, okay. So jangkaan pertama masih ke 1.205, jangkaan kedua ataupun you panggil TP2 maybe dekat 1.20, okay. Tapi saya long term saya masih hold dekat 1.18, 1.175 dengan 1.17, so around that zone. So EU masih ini, macam saya kata, saya masih jangka US dollar akan menguat. Saya, kita mungkin boleh nampak tanda-tanda US dollar dah mula menguat. Okay. Jadi kalau tanya saya, saya akan sell on rally lah. Okay. So kalau ada kemungkinan dia boleh sampai ke mungkin 1.233. Okay. Kalau katakan sebelum European ECB Bank statement, dia ada kemungkinan dia boleh sampai ke atas ni pun ada kemungkinan. Tapi macam saya kata, kemungkinan besar dia cuma naik ke atas sampai sini, take out all the stop loss area sini, okay. Siapa yang orang kata ini adalah bear trap, okay. So siapa yang tengah bear ni, okay, tengah bearish, so kemungkinan dia naik atas and then baru dia shoot down ke bawah. Okay, so itu adalah kemungkinan. Jadi hati-hati dekat zone ni. Tapi mid-term sebenarnya trend masih ke bawah, long-term masih ke atas. Jadi ke mana nak sell adalah zone sini, ke mana nak buy adalah kalau scalping buy dekat zone sini, kalau short swing buy around this zone lah, bawah ni, dekat channel ni. Okay, so kalau ada detail question baru saya ambil pasal EU lah, okay.